Pempek kuah merah ini ciri khas gorengan yang ada di Curup dan sekitarnya, Ce. Karena di tempat lain aku jarang ketemu ya. Coba komen di daerah mana yang gorengannya sama kayak di sini. Nih, pakai sambal merah kayak gini karena biasanya kan pakai cabai rawit atau pakai cuko aja ya, Ce. Bakwannya sangat menggoda, baru mateng, Ce. Sayangnya pisang gorengnya belum mateng. Nih, cuko sama kuah merah. Sekarang kita mau cari es tebu. Aku paling suka beli es tebu yang di sini ya, Ce. Di depan SD 2 atau di depan Bank BRI Curup. Kata bapaknya, beliau udah jualan es tebu ini lebih kurang 20 tahunan, Ce. Ambil tebunya dari Linggal. Yang spesial di sini pakai jeruk kalamansi kayak gini, Ce. Harganya satu gelas sekitar 4.000 ya. Kalau pakai jeruk 5.000 kalau nggak salah. Untuk anak-anak nggak pakai es karena lagi batuk pilek, Ce. Oh ya, aku mau kasih tahu ya buat teman-teman yang suka salah antara Curup dan Curug. Jadi kalau Curug itu di Tangerang ya, Ce. Nah, kalau Curup di Bengkulu, Ce. Jaraknya sekitar 3 jam dari kota Bengkulu. Di sini daerah pegunungan ya, masih dingin, hawanya penghasil sayuran juga. Aku sendiri nggak tega ya lihat hewan kurban kayak gini dipotong, Ce. Rasanya sedih banget. Semoga berkah ya untuk kita semua. Oh ya, maaf lahir batin untuk Kancerina dimanapun berada ya, Ce. Lebaran itu nggak lengkap ya tanpa lontong. Ini kuahnya pakai gulai ayam merah atau ayam pramuka di sini bilang. Satu paket kayak gini dari mertuaku, Ce. Termasuk sambal cengeknya ini, enak banget. Pakai kerupuk merah lagi. Emang pasangannya ya. Favorit kalian kuah lontong pakai apa, Ce?